Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini, seperti biasanya di channel Bang Acing, saya akan memberikan ulasan dan juga review kepada kalian semua mengenai aplikasi penghasil uang di internet dan cara mendapatkan uang di internet. Tentunya di sini kalian semua itu bisa gunakan aplikasinya tanpa modal, tanpa deposit. Kalian semua itu bisa mendapatkan penghasilan hingga 200.000 per harinya atau bahkan lebih dari itu. Nah, aplikasi yang bakalan di review kali ini, aplikasi yang bernama VideoBuddy Lite. Ini merupakan tampilan dari aplikasi yang bernama VideoBuddy-nya. Di sini ya, Bang Acing itu telah berhasil melakukan penarikan saldo atau penukaran pada aplikasi ini dengan nominal Rp200.000 dan telah masuk juga ke dalam nomor rekening saldo Abang Acing. Dan ini merupakan hasil penukaran saldo yang saya lakukan pada aplikasi VideoBuddy Lite-nya. Di sini itu untuk nominal yang Abang Acing telah berhasil tukarkan itu sebesar Rp200.000 seperti ini. Dan nominal ini di sini keterangannya uang telah berhasil ditransfer tentunya ke dalam nomor rekening saldo GoPay Abang Acing. Dan pada menu aplikasi Gojek, di sini Abang Acing juga telah berhasil mendapatkan saldo masuk itu dengan nominal yang sama Rp200.000 dan tentunya dikirim langsung dari aplikasi VideoBuddy Lite-nya. Ini merupakan tampilan saldo yang Abang Acing telah berhasil kumpulkan dari aplikasi VideoBuddy Lite-nya. Dan aplikasi VideoBuddy ini Abang Acing sendiri kategorikan sebagai aplikasi yang saat ini masih legit dan bisa digunakan sebagai aplikasi penghasil uang di internet dengan menggunakan smartphone dan tentunya tanpa modal. Di penarikan kedua Abang Acing itu masih menunggu karena di sini penarikan itu berselang 2 hari. Di sini untuk maksimalnya 20 hari kerja akan masuk ke dalam rekening saldo GoPay kalian. Nah, nanti jika telah berhasil masuk ke dalam rekening GoPay kalian, itu bisa langsung juga dicairkan ke dalam transfer ke rekening bank melalui aplikasi GoPay atau aplikasi Gojek kalian sendiri. Nah, di sini Abang Acing masih mempunyai saldo yang tersisa itu sebesar Rp42.990. Lalu bagaimana cara mendapatkan uang atau penghasilan pada aplikasi VideoBuddy Lite-nya? Di sini ada beberapa tugas yang kalian semua itu bisa kerjakan dan tentunya di sini itu kalian semua sebagai pengguna di aplikasi VideoBuddy, kalian semua itu harus mengumpulkan yang namanya VCoin. Dan di sini untuk VCoin-nya itu bisa dikumpulkan dengan beberapa cara, beberapa misi yang disediakan dari aplikasi VideoBuddy. Untuk melihat dari misi-misinya, silakan mengklik keterangan menu hasilkan uang. Pada bagian sini akan muncul keterangan cara untuk mendapatkan VCoin dari aplikasi VideoBuddy. Yang pertama ada tugas yang namanya Absenarian. Pada menu ini, kalian semua itu akan mendapatkan koin secara cuma-cuma atau secara gratis dengan melakukan absen setiap hari. Dan harinya itu dari mulai hari pertama sampai hari ke-7. Bisa mendapatkan dari mulai 200-an VCoin sampai yang paling besar itu nominalnya 1000 VCoin. Nah, itu merupakan tugas yang pertama. Selanjutnya, untuk tugas yang berikutnya mendapatkan VCoin pada aplikasi ini bisa dengan membuka kotak harta. Di sini kalian semua itu bisa mendapatkan hingga 19.999 VCoin dengan cara membuka kotak harta. Silakan mengklik keterangan buka. Pada bagian sini mengklik keterangan buka kotak harta yang bagian sini. Di sini ada 4 kotak yang bisa kalian semua buka dan bisa mendapatkan hingga 19.999 VCoin. Selanjutnya untuk cara mendapatkan VCoin dengan cara membagikan konten. Di sini silakan dibagikan untuk konten pada aplikasi VideoBuddy Lite. Kalian semua akan mendapatkan 500 VCoin untuk satu konten yang kalian semua itu bagikan. Dan di sini untuk maksimalnya itu dibagikan sebanyak 3 konten. Nah, berikutnya lagi untuk mengumpulkan VCoin dengan cara mencari Milea. Kalian semua akan mendapatkan tambahan sebesar 100 VCoin. Nah, yang paling besar juga di sini ada yang namanya keterangan mendapatkan VCoin pada menu bonus tinggi. Silakan kalian semua itu bisa langsung masuk ke akun YouTube kalian pada aplikasi VideoBuddy ini dengan cara mengklik keterangan gabung. Kalian semua akan mendapatkan tambahan sebanyak 500 VCoin. Dan pada bagian bawah juga ada keterangan aktifkan izin pop-up akan mendapatkan juga tambahan sebesar 1000 VCoin. Nah, jadi aplikasi ini itu tidak ada di Google Play Store. Aplikasi ini mempunyai website sendiri untuk kita download dan bisa kita gunakan untuk mendapatkan uang dengan cara mengumpulkan VCoin. Di sini juga untuk tugas yang paling besar hadiahnya ada yang namanya tugas untuk menginvite atau mengundang teman menggunakan aplikasi VideoBuddy Lite.
Dan di sini kalian semua itu akan mendapatkan 30 juta rupiah jika berhasil mengundang 1000 teman menggunakan aplikasi Video Buddy Lite. Dan tentunya ini tanpa diundi dan langsung masuk ke dalam saldo akun kalian pada aplikasi Video Buddy Lite ini. Jadi silakan diklik keterangan undang untuk menang agar kalian semua itu mendapatkan lagi tambahan Vcoin dan juga tambahan penghasilan itu yang paling besar sampai 30 juta rupiah. Di bagian bawah sini juga ada keterangan yang namanya orang-orang yang telah berhasil mendapatkan penghasilan dengan cara mengundang teman pada aplikasi Video Buddy Lite ini. Dan di sini yang paling tinggi untuk nomor 1 itu mendapatkan 4,9 juta rupiah. Nah, seperti itu untuk cara mendapatkan Vcoin dan juga uang dari aplikasi Video Buddy Lite. Di sini juga kalian semua itu bisa menonton video seperti ini untuk mendapatkan lagi tambahan Vcoin. Dan silakan juga dibagikan untuk kontennya dengan cara mengklik bagikan untuk mendapatkan tambahan lagi yang bernama Vcoin dari aplikasi Video Buddy Lite ini. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat terbukti membayar dan tentunya bisa menambah penghasilan dari internet dengan modal smartphone kalian tanpa menggunakan deposit atau tanpa modal dan tentunya gratis. Ada banyak konten yang kalian semua itu bisa langsung tonton dan di sini silakan tonton untuk kontennya dan bisa mendapatkan tambahan Vcoin. Yap, itu merupakan cara mendapatkan uang dari aplikasi Video Buddy dan tentunya aplikasi ini terbukti membayar. Selanjutnya untuk cara-cara penarikan saldonya, tinggal masuk ke keterangan yang namanya tukar pada bagian sini. Nah, jadi bagi yang belum untuk menginput akun GoPay pada aplikasi Video Buddy atau rekening saldo GoPay kalian, silakan kalian semua langsung daftarkan dulu atau input pada keterangan menu tukar ini untuk nomor yang terdaftar pada akun GoPay kalian. Pada bagian sini silakan dimasukkan dan silakan dipilih untuk minimal penukaran itu 60.000, maksimalnya itu penukarannya di sini senilai 10 juta rupiah. Dan tentunya untuk penukaran itu lama waktu penukarannya 5-20 hari kerja. Sebelumnya Bang Acing itu mendapatkan penukaran lama penukarannya itu selama 6-7 hari. Sudah masuk ke dalam rekening saldo GoPay Abang Acing. Nah, silakan mengklik keterangan tukar dan silakan tunggu hingga yang paling lama itu 20 hari kerja. Oke, sekian untuk ulasan mengenai aplikasi Video Buddy Lite kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian yang belum gunakan aplikasinya, silakan digunakan dan silakan diinstal dan mendaftar pada aplikasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video review berikutnya mengenai aplikasi Reward dan juga tutorial yang lain di channel Abang Acing.